Hai korang, aku Faskiti. Kali ni aku akan review satu korang drama. Tajuk dia ialah Touch Your Heart, diriliskan pada tahun 2019 dan mempunyai sebanyak 16 episod. Antara pelakon yang ada dalam cerita ini, Yu Inna memegang watak sebagai Jisim dan Lee Do-wook memegang watak sebagai Juro. Pemula cerita, ada seorang pelakon terkenal perempuan. Dia ni pergilah jumpa dia punya peminat tau. Tapi dia tak tahu sebenarnya peminat dia ni penjual dadah. Masa polis tengah buat sebuan, tiba-tiba pelakon tu ada dekat dalam sebuan tu. Disebabkan itulah populariti dia jatuh dan dia ni adalah difitnah. Sebab itulah dia tak ada job. Tambahan pula, pelakon tu memang tak pandai berlakon sebab ramai orang gelarkan dia kayu. Nak dijadikan cerita, nanti dia ni akan bekerja dekat syarikat peguam selama 3 bulan untuk dapatkan job berlakon sebagai peguam. Pelakon perempuan tu, dia ni akan bekerja dekat bawah seorang peguam lelaki tau. Lelaki peguam tu, dia punya pemikiran, dia ingat pelakon perempuan tu datang kerja nak melawa, lepas tu tak nak buat kerja, malas macam tu kan. Tapi dia silap sebab pelakon perempuan ni, dia merupakan seorang yang suka belajar dan dia gigih untuk belajar ataupun memahami sesuatu perkara tu dengan lebih cepat. Lama kelamaan, barulah diorang ni bercinta antara peguam lelaki dengan pelakon tu. Tiba-tiba, kes pelakon perempuan yang bersubahat dengan orang penjual dadah tu kan, sebenarnya tak relate langsung, tak ada kena-mengena. Jadi, semua orang macam boleh terima pelakon perempuan tu masuk balik dekat dalam industri pelakonan macam tu lah. Kalau korang nak tahu, manager pelakon tersebut tak bahagi pun pelakon perempuan tu dengan peguam bercinta sebab dia kata perempuan ni baru je nak bina balik nama dia, tiba-tiba dah ada rumor yang mengatakan dia bercinta pula dengan orang lain. Nanti, susahlah perempuan tu nak buat job kan. Kemudian, datanglah balik peminat kepada pelakon tersebut yang telah fitnah dia tu, cakap jual dadah tu, dia datang balik, dia nak kenakan balik artis perempuan tu supaya artis perempuan tu terima dia seadanya. Korang rasa apakah kesudahan cinta diorang ni antara peguam dengan pelakon dan apa yang akan terjadi kepada artis perempuan tu sebab peminat yang jahat tu nak kenakan dia? Keseluruhan cerita aku bagi 9 star. Untuk ending aku bagi 10 star. Pengajaran yang aku dapat dalam cerita ini adalah membantu each other dalam menyelesaikan satu misi. Pengajaran kedua adalah cuba memahami pasangan kita. Nombor 3 adalah nak dapatkan cerita seseorang tu, jangan tunggu lama-lama, nanti sekarang kita yang melepas. Okay, korang jangan lupa like, subscribe, share video aku. Kalau boleh tolong tekan loceng untuk nantikan video yang akan datang. Bye.